Tadi kan gua udah nanya dari Fatin, sekarang kan nanya dari lu. Gua sering banget ketemu sama dia. Oh iya, sering. Oh gitu. Oh sering ketemu. Off cam ketemunya. Cetan. Satu meter. Ketemunya off cam kali. Berteman baik semuanya. Wow. Yang klasik banget alasannya. Teman baik semuanya. Tali silaturahmi itu penting. Karena abis ini ngechat sih. Gua yakin. Gua punya kontaknya, nggak punya apa-apa. Kalau gue lihat dari cocok tidak cocokan, dia bilang kan, gue umur 30 baru menikah. Sepertinya arah jodoh dia tuh ke Fatin. Karena gue nggak tahu, tapi tadi kelihatan ada kecocokan aja. Lo kalau melihat dia tuh kayak ada vibes api-apinya ini. Bener, kayak dia tuh sangat gila deh pokoknya deh. Inilah akhirnya harus ku akhiri. Nana cinta. Kemarin lebih bagus ya. Lepas bujangan. Kayaknya pas lepas bujang lebih enak deh. Ini daging sama daging apa ya? Ikan ya? Kayaknya ini ikan deh kayaknya ya. Ini enak bro. Salmon sama nasi bakar kan itu? Sama nasi bakar. Inilah akhirnya harus ku akhiri. Sebelum cintamu semakin dalam. Kata Adi Fatin DM dia tapi dia gak bales DM Fatin. Fatin DM dia tapi dia gak bales DM Fatin. Fatin abusin DM-nya. Emang Fatin DM-nya apa? Ya aku gak tahu, nanya Aris. Oh ini klarifikasi, oke. Kita klarifikasi sama Fatin ya. Mana Fatin? Emang ada Fatin di dalam? Ada. Gak tahu ada Fatin gak? Tapi ada sebelah apa? Gak enak gue. Gue lo ketuk aja, Fatin. Gue mau nyuruh Fatin. Kak, di sana ada Fatin ya kak? Di sana ada Fatin ya? Ada. Mau Fatin dong. Kita mau Fatin. Panggilin dong Fatinnya. Yuk. Kita mau panggil Fatin. Jadi ini adalah klarifikasi. Kita mau klarifikasi bener apa tidak? Iya. Panggil Fatin. Mereka lagi makan gak? Jadi, Kak Fatin. Sekian mau klarifikasi. Kita mau klarifikasi. Oh, jadi ada gosip. Jadi ada gosip. Dari Adis kan. Fatin. Fatin. Di luar guys. Oh, kita butuh Fatin. Kita enggak butuh dari. Kita butuh Fatin. Kita butuh Fatin. Fatin. Di sini. Ya? Jadi gini, jadi enggak gini. Kak, Fatin harus mau sini. Klarifikasi okay. Dari Adis. Ini klarifikasi dari ya. Adis. Ada apa nih? Ada apa nih? Dari Adis. Dari Adis kan klarifikasi. Adi kalau beneran jangan ngumpet dong. Iya. Jangan cuma dalam kelas doang. Ada yang punya
punya kabel sih nggak sih? Katanya Fatin, Adi. Ada vlog di dalam vlog. Ada vlog di dalam vlog. Ada vlog. Kalian tuh berputar penonton banget gak sih? Gak apa-apa. Enggak, sekarang gini. Berdirinya gak bagus, apa? Tadi, aku dengar. Yang nanya siapa, gue mengingat aja. Adi bilang, Fatin pernah DM Adi. Nih, Rema. Terus Adi belum balas, tiba-tiba udah di unsend. Oh iya, DM-nya. Ayo, lu ngaku lagi. Kayaknya belum, tapi ini seakan-akan ngebuat gue kayak, apa gue beneran pernah? Emang bener. Kenapa? Tunggu. Ini iPhone kan? Tunggu sini. Oke, nanti sebentar, kita aja. Biar lebih jelas, kita tanya ke Pak RT. Pak RT mana Pak RT? Pak RT, gimana coba tanya ke Pak RT? Tunggu, bentar. Jadi menurut saya, mati nama Adi kira-kira cocok. Cocok atau enggak? Cocok. Gitu RT-nya, Dik. Inilah legendnya. Harus. Kita langsung tanya Fatin aja. Benar Fatin. Iya. Ini karena semuanya ngomong jadi enggak ada yang kedengeran nih ngomong apa. Iya, alhamdulillah ya. Jadi ya udah gitu. Tapi kalau pas yang ngomong tadi tuh mereka dengar semua karena yang pada dia. Iya, benar. Tapi enggak apa-apa. Guys, itu kayaknya. Coba deh. Parah banget. Coba deh Adi deh. Vivo. Kok rada melek sih, Kak? Vivo, lu melek sih mata-mata dikit. Makan dulu aja. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Kamu kok enggak ke bawah? Enggak. Kenapa? Mau main aja. Mau main apa? Main mobil. Mama mana? Di dalam. Mama Eti? Tahu. Gimana? Masa anaknya Mama Eti enggak tahu Mama Eti di mana? Mari. Gimana? Mantap ya acaranya. Mantap kali sumpah. Alhamdulillah bisa menghadiri acara ini kan, walaupun cuma 20 orang boleh tahu. Tapi next tahun depan ya, Risa. Benar ya, tahun depan. Ya, enggak ada kan. Insyaallah doain ya. Amin. Bismillah aja, Riz. Pokoknya kalau enggak tahun depan, tahun depannya lagi. Kalau enggak tahun depannya lagi gitu. Enggak tahun depannya lagi. Kalau enggak tahun depannya lagi. Oke guys, sekarang kita mau makan dulu lah ya. Terima kasih. Jadi tadi itulah kompeten. Tapi ya, tadi Fatin enggak ngomong enggak loh. Dia bilang kayaknya enggak pernah kayaknya. Tapi dia mikir-mikir lagi, apa aku pernah ya? Ini membangun opini aja nih orang-orang. Gini aja, jodoh kok insya Allah. Gimana? Iya, lu jangan membangun opini, yang berarti gini aja, jodoh insya Allah. Amin. Inilah akhirnya. Kalau udah jodoh, gue nolak di mana pun bakal bisa. Yaudah, mikir lu nanti itu ada lah. Gini, yang menjadi milikmu akan menjadi milikmu. Benar. Yang bukan, yang melewatkanmu. Ini. Pokoknya itu apa? Apapun yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Ya. Dan apapun yang melewatkanmu berarti itu bukan takdirmu. Berarti ya udah, lu udah tahu. Berarti itu bukan takdir lu. Itu bukan takdir dia. Ya. Kan ini lagi di konten gua ya. Maaf. Tapi bener di. Tapi kita makan dulu. Lebih enak. Udah jangan bahas itu, bahas Fatin aja. Iya, ini kan lagi pembahasan Fatin. Enggak ada. Ini enggak bisa jawab apa-apa. Fatin, iya. Iya, usah paling dekat sama Jesus waktu itu. Mungkin dekat aja kali saja. Hah? Ya udah ah. Udah, assalamualaikum. Akhirnya datang nih Grossman yang sesi 2. Hai guys, oh jadi kalian udah selesai ya? Udah. Kita pasti bisa sampai sesi habis. Tuh, datang juga. Ki. Jadi mau nikah. Nikah. Iya, tapi nikahlah sama yang sekarang lagi di gembor-gemborkan di Instagram. Tapi beneran mau nikah. Next ya. Udah mau nikah, bentar lagi deh mau nikah. Enggak, ini siapa duluan? Kenapa lu? Gila, lu sama banget ya. Gila ya, pokoknya lagi nyari tanggal bagus nih. Gua saranin sih akhir tahun kan. Maaf, boleh ganti baju. Jadi lu duluan apa gua?
Ganti baju. Hah? Tadi mau ngapa? Mau ngapain? Cicifa, kita mau nanya. Ini enggak. Kenapa sih ganti baju? Ada apa? Adik ini lagi cari istri, dia ngomong. Gimana? Bener-bener pengalaman langsung. Semoga diketemukan sama perempuan. Amin. Yang ngomong kamu saja. Gila lo di konten gue. Tapi kayak enggak enak sih kalau bisa di. Ayo lo. Tapi enggak apa-apa sih. Gimana? Tapi apa emang gue sama dia? Sebenarnya kita tanya aja sama Cucifa. Cucifa itu sebenarnya ada enggak sih cowok di dalam Cucifa itu yang pengennya kayak gimana? Ayo dong, nanti ya kayak suami aku. Ya, aku ganti dulu. Hati-hati sih, Pak. Jadi mungkin gagal ya, ini adalah perjodohan yang gagal. Jadi Adit tidak jadi berjodoh sama Cucifa. Benar gak sih, Dit? Sedih banget, anjir. Nah, itu tuh adalah salah satu usaha, bro. Benar gak? Sebenarnya pacar Kiki tuh yang ini. Kalau misal Kiki bilang yang lain tuh beda. Bukan ya, ini tuh pacar yang sebenarnya. Oke. Okay. Wardrobe-nya gratis, guys. Wardrobe-nya gratis, makeup-nya gratis. Akhirnya, what's up, bro? Akhirnya ada mereka berdua. Iya, dong. Setelah kita membeli Maserati baru, kita bisa kesini dong. Apa mau foto? Yuk kita foto bareng-bareng. Iya sih, foto bareng-bareng. Ke depan sama Gilar. Gue tadi dari mana? Gue tadi dari lokasi. Lokasi rumah maksudnya. Tapi lo syuting mulu ya, syuting aja. Lo juga 200 episode kan? Alhamdulillah. Lo udah 500? 500. Lo satu hari 2 episode? Enak! Tempatnya kita foto bareng-bareng ya, seru. Bro. Sehat, alhamdulillah. Gimana akhirnya lo ngeliat temen lo nikah? Ya seneng lah. Yang kita dari awal dulu bareng-bareng gue. Ikut merasakan keharuannya, ya kan. Jadi, ya maksudnya ikut sedih juga. Kapan ya gue nyusul? Tapi lo udah punya calon kan? Belum sih. Mungkin harus ada calon. Mau duluan? Ya kalau gue sih kapan? Ya kapan? Tahun depan lah. Tahun depan sama siapa? Ya tahun depan, kalau nggak tahun depannya lagi. Ini ya? Siapa? Oke, kita mau foto. Akhirnya. Kain tontonannya, mau foto kan? Ya iya. Foto, kain tontonannya. Bi! Aduh. Akhirnya dipertemukan. Setelah sekian lama. Sekarang itu udah siap-siap mau lempar bunga ya? Semoga gue enaparnya gak? Enggak, gue enapa. Gue atau mau duluan? Kita ngejar juga gak? Lo juga mau duluan kan soalnya? Iya, kayaknya ini dilempar sama pot-potnya sih. Gue mau pot-potnya gue ambil. Benjol nih kita nih. Lo mau duluan? Gue harus dapat bunganya. Gue juga. Oh ya, tapi apalah kalau gue kan, gue kalau setahun. Karena yang pacar Anda sudah mau menikah, saya. Apa? Si itu loh, pacar? Iya. Atau mantan pacar Anda? Enggak. Ya bersama orang Aceh itu. Oh. Itu temenan. Oh, temenan. Ah, orang prosesnya. Apa gimana? Gue kan nggak dapet nih. Ya udah gue ambil nanti. Gue ambil. Kan Iba nggak dapet. Gue mau ambil. Diam, nah, lu petik sedikit. Itu. Kita ambil berempat ya. Kita ambil berempat. Biar kita cepat. Iya. Gak lo tau gak? Itu udah di ujung kuku gue. Terus tiba-tiba dari atas. Gue udah kena tangan gue. Tangan gue udah kena.
Ini berdua kenapa ini? Dia bilang dia mau nikah. Jodohnya ada tuh di depan sana tuh. Pengen nih ngeliatin orang nikah. Festival itu tuh dia tuh udah pengen, dia tuh udah pengen. Cuman Rizky nggak peka. Iya, lo harus peka. Harus gimana? Kalau Anda harus menghamili dia. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Harus ngelamar. Lekat lo edit jadi langsung tanya. Makanya harus ngelamar. Ngelamar dulu. Abis ini kita ambil diam-diam aja. Abis ini gua mengambil bunga diam-diam. Mitosnya kalau misal kita ambil diam-diam, jadi kita bisa luka. Kita akan kecipratan. Diam-diam ngambilnya. Apa sih itu? Emang apa? Minta dulu. Buat foto. Bismillah. Kok lo yang dapet, Chan? Iya. Itu ngedoain gue biar cepet nikah sama ayam gue. Thank you banget ya. Gue dapet. Gue dapet satu tangga. Tunggu, Ibam mau nikah tuh sama siapa? Sama Denny loh. Sama siapa? Doain guys, bismillah ya doain. Dah, alhamdulillah kita udah mau hampir di penghujung acara, kita harus kembali ya. Jadi tuh kita habis bumerangan foto-fotonya. Ya bumerangnya tuh kayak langsung di airdrop gitu guys. Sekarang kita mau balik, gue mau balik ke lokasi lagi soalnya. Terima kasih yang udah nonton konten ini buat kalian semua. Sehat-sehat terus, semoga kalian semua baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, akhirnya kelar juga ya acara hari ini. Mereka lagi makan semua. Ayo belum kelar guys. Lu aja yang mau. Lu kan yang sesi pagi soalnya. Oh, balik lagi. Gue balik ke lokasi bro. Dulu ditungguin. Alasan banget sih. Kenapa sih sibuk banget? Gue callingin jam 2. Kita udah ngapain? Ya gimana? Jadi duit adalah segalanya. Oke. Itu tanggung jawab gue kan. Ini kita lagi acting gitu semua. Jadi lo balikan sama Willow ya ceritanya? Diserang balik saya. Doain terus. Gue doain lah pasti. Gue doain. Lo jangan berkaca-kaca gitu dong matanya. Enggak lah. Emang ada kaca. Ada sesuatu. Bukannya sempat deketin ya Is ya? Tapi gagal. Gimana lo Vero? Pernah deketin juga? Apa Rizky pernah dekat juga? Apa? Pernah? Kita tuh anti gimmick kok soalnya. Capek lah hidup gimmick mulu. Iya kan? Benar kan? Makanya kayak gue tuh selalu menekankan kalau gue itu adalah teman. Teman. Sekarang mah teman, ya kan? Benar. Ya kan sekarang teman, tapi enggak tahu biasa ngebalikan kan. Ya gue selalu mendoakan yang baik-baik lah untuk teman-teman gue, dan Stevie Zamora Hussein. Selamat ya. Makasih guys. Sebenarnya ini gue enggak tahu deh konsep rambut gue sebenarnya gimana ya. Bagus kok. Seneng dong. Seperti ini Ali Topan. Anak jalanan. Iya. Bisa enggak? Kan duit aja kan gitu aja. Udah pemainnya bagus harusnya kan jadi artis. Kalau apalah rambut gue biar gondrong sekali. Gue mau gondrongin banget, bro. Gue mau gondrongin banget. Tapi hari ini alhamdulillah ya ada Vera, ada Rizky Naza, ada Riza yang menjadi groomsman ini. Keren loh Vera. Apaan sih itu? ML. Masih ada gitu? Itu jaringan itu bang? Jaringan. Guys, makasih semuanya. Kan pulang kerja. Adi mana? Udah balik ya? Tuh makanya, Adi aja udah balik. Adi siapa? Adi Sky. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua doain ya, semoga cepat balikan. Amin.